Provinsi Kota Madya Kabupaten yang kami banggakan, yang kami cintai, politik 2019 ini berhasil. Kelihatan yang ada di sini, ada di luar sana, Rawoh Ananda, Dr. Hilmi Muhammad yang kami cintai, yang diwakili dan disponsori oleh para kiai-kiai NU melawan Islam garis keras. Maka dari itu, semua harus sadar, kita harus memenangkan pasangan 01 yang didukung oleh Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Karena kalau kita tidak berjuang dengan sekuat tenaga semaksimal mungkin, apabila 02 ya Ahlus Sunnah Wal Jamaah di bumi Nusantara ini. Untuk itu, kami ingin memenangkan pasangan 01. Siap, sanggup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خص بعض عباده بالعلم والتقى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا Pak Jokowi menghargai ulama, betul? Bisa saja Pak Jokowi mengambil wakilnya TNI, bisa Polri, bisa politisi, bisa pengusaha, bisa profesional, bisa, tapi beliau tidak mengambil mereka, mengambilnya saya sebagai ulama, berarti beliau menghargai ulama. Betul atau tidak? Katanya Pak Jokowi anti ulama, lah wakilnya ulama. Kok ente nggak paham-paham? Kapan pahamnya? Dulu ulama tukang dukung. Kalau ada pilihan presiden, wakil presiden, yang dicari ulah. Kalau sudah jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Benar begitu? Gubernur, wakil gubernur, pilihan yang dicari ulama. Kalau sudah jadi, wabillahi taufiq. Bupati, wali kota, cari ulama. Kalau sudah selesai, wabillahi taufiq wal. Makanya dulu katanya ulama itu kaya daun salam. Tahu daun salam? Ibu-ibu kalau masak kan cari daun salam, betul? Supaya apa? Supaya sedap, wangi. Iya betul ya? Tapi kalau sudah masak, yang pertama dibuang apa? Daun salam. Wabillahi taufik. Kiai begitu juga. Tapi Pak Jokowi tidak. Tidak. Beliau memang perlu dukungan ulama, tapi juga menggandeng ulama sebagai wakil presidennya. Alhamdulillah. Jadi kalau Pak Jokowi itu mengambil ulama wakil presiden, itu dengan izin Allah. Kalau enggak bisa. Kapan ulama diajak jadi wakil presiden? Enggak ada, betul? Bahkan ada kelompok yang diusulkan melalui ijtima ulama supaya mengambil wakilnya ulama. Enggak mau. Malah yang diambil bukan ulama, pengusaha. Betul atau tidak? Berarti tidak diizinkan oleh Allah. Sudah diusulkan Pak Jokowi, nggak ada yang usul, cuman menawarkan saja. Mengambil ulama berarti memang Pak Jokowi mencintai ulama. Oh, nggak paham-paham itu.